Kerana aku isui bidaan. Di episod kali ini juga, esok paginya, Raina bangun dan mula tak sedap hati. Raina terus pergi mencari Farel dan mencari di ruang tamu, namun masih juga perlu jumpa. Menyedari hakikat itu, Raina mula bertanya Mia. Eh, lelaki kau kenapa nak tanya aku? Hai, kalau tak pandai nak jaga lelaki sendiri, baik bagi pada orang lain saja. Sindir Mia lagi, mendengar kat itu membuatkan Raina turut menjegirkan mata. Hai, nak bagi pada siapa? Kau, selisih malaikat Mia. Ujar Raina lagi, mendengar kat itu. Mia memandang tajam, jaga sikit mulut kau. Kalau kau tak lampas dia dari aku dulu, dah lama dia jadi lelaki aku tau. Marah Mia lagi, dia terus mengambil pisau. Melihat kat itu, Raina terus terundur ke belakang. Raina juga cuba menyabarkan Mia. Mia menggeleng serius, sabar kepala otak kau. Kalau kau tak kacau daun, Abang Farid dah jadi milik aku tau, milik aku. Bentak Mia lagi sambil dia menekankan ayat terakhirnya. Raina menggeleng sendiri. Ini tak boleh jadi. Lalu Raina terus masuk ke dalam bilik. Masuk saja ke dalam bilik, Raina mula kesiankan Mia. Hai, kalau cinta sampai jadi gila, biar betul, bisik Raina dalam hati.